Pagi-pagi kita kena jamuh pala anak. Jamuh pala anak, gosok pala anak. Lepas tu sambil-sambil kita baca doa ni. Biasa buat tak kita ni? Eh? Ha, itulah. Tak biasa buat, nak buat anakku pun tak tahu juga. Cuma teka-teka temu dengan Tok Guru sekali segala. Ha, Tok Guru tolong jamah pala anak buat sikit. Eh? Tak ada apa. Lepas pada ni, nak suruh kita buat sendiri. Buat ke anak kita, kalau anak kita tak ada dah, buat ke cucu kita. Pagi-pagi belum bayar, belum pada yang nak pergi sekolah. Panggil masuk. Ha, dek-dek, mai masuk. Mai sidi nak jamah pala. Nah, lepas tu, nak baca apa? Sambil-sambil nak jamuh kepala nak baca apa? Nak baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ayat Quran dalam surah Al-Furqan. Nah. Ah, doa dianya Allahumma ja'al hazal walada barran biwalidai. Nak terjemah makna reka-reka ni. Ya Allah, mintalah aku jadikan budak ni barran biwalidai, budak hak tak lakah kata dua ibu bapa dia. Ibu bapa dia kata apa? Nah, kata apa sepatah diklah dah. Hai budak lah ni payah nak cari ni. Nah. Kadang-kadang lawan kaca-kaca dengan orang tua. Ha. Deh. Ha tu. Allahumma ja'al hazal wadal Allahumma ja'al hazal walada barran biwalidayh. Bar mano yang berbuat baik, yang berbakti dan yang taat dan patuh setia biwalidayh dengan dua ibu bapa dia. Kita baca doa, tak tangi tak pala baca doa. Walam yakun jabbaran asiyah, dan tidak adalah budak ni ni jabbar. Jabbar ni mana orang pesing pesing daun tak ketipu teh. Nah. Kerahkan. Jadi kerahkan kata tak masuk perut. Nah. Ha tu kita tak sih jadi lagu tu. Asian lagi pula deraka Tuhan. Malah semaya, malah dalam bentuk ke agama ni malah belaka. Ya Allah, mu janganlah jadi budak ni pesin tu. Ha tadi. Nah. Waj'alhu min ibadikas salihin, dan ya Allah mujadikanlah budak ni daripada segala hamba-hamba engkau yang baik-baik. U jadi orang aling, u jadi orang kedebe boleh pipi masyarakat, u jadi tok menih hak reti agama, u jadi nayuk hak reti agama, u jadi tok nebe hak pahai agama, hak boleh pipi umat Islam. Ha tu. Mujadilah budak ni pesan itu. Ha tu kata waj'alhu min ibadikas salihin. Allahumma rzuqhu malan wa walada. Ya Allah, mintalah bui rezeki pada budak ni akan harta. U jadi dia ni kaya, u jadi dia ni jangan dok sesak pesan tupai orang semua, tak boleh lagu tu. Wa waladan, dan builah dia ni boleh anak ramah. Bila dia bini belaki esok, maka we dia ni boleh beranak ramah anak dia. Nah, pasal apa? Kerana anak ramah ni Nabi kita berbangga dengan dia. Mudah-mudahan budak ni dapat terima syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Wa barik lahu fiha, dan mintalah akau jadi berkat bagi ini budak padanya, pada harta dia dan pada anak cucu keturunan dia. Nah, apa tu kita japi baca tu siuk tah pala dia. Nah.
Pahamu leksa lagi kalau kita tambah. Tambah doa hak Nabi kita baca kepada Abdullah bin Abbas. Nah, Nabi kita baca siup pala Abdullah bin Abbas. Yang siapa Abdullah bin Abbas ni masyhur salah seorang pada sahabat alim. Digelarkan dengan kata Habril Ummah. Lauk bagi umat Nabi Muhammad ni sebuah alim dia. Nabi baca doa nah. Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, mintalah akan beri fahamkan dia ni akan agama. Beri faham agama. Wa 'allimhul hikmata wat ta'wil. Nah. Ha tu kita hubung doa tu lagi comel. Ha ni kita buat sendiri. Kalau kita ada anak, ha, kita pagi-pagi kita panggil anak kita belum payah nak pergi sekolah dah. Ha mari. Mari abah nak jamah pala sikit ni. Nah. Ha, kalau anak tak ada cucu, ha cucu pun serupa juga. Ha. Eh, jangan sekadar kata ha ni, dek duit ada dak gi nak pergi sekolah tu. Tak ada. Ha, ambil duit nak kocek wui. Turun gi. Tak ada puah tu pun kena juga. Tapi yang panggil kita terbiah anak kita, cucu kita ni dalam bentuk ke Islam kata dia panggil. Nah. Ha tu. Apa tu sekali-sekala kita temu dengan orang alim. Tok guru mai mah kita ke? Ha ni kita ambil anak-anak kita. Ambil anak kita, ambil cucu kita, ha ni minta baba tolong jamah kepala anak buah sikit. Minta baba tolong jamah kepala cucu buah sikit. Jangan awak karik sangat benda tu. Okay. Ha, benda tu dia panggil benda ikhtiar usaha untuk melahirkan benda-benda hak molek. Dengan hati kita bulat dan nak lagu tu, insya-Allah satu ketika satu masa Tuhan terima. Pas bila Tuhan terima doa ni kak, dia panggil cukup bagi kita mempunyai keluarga. Padahal lah. Walah kita tak ada pun tak apa dah aku ni. Ha tu. Deh. Ha tu baca gitu. Ditukarkan domeha jika perpue. Mana? Allahumma ja'al hazihil. Hak tu tak apalah, hazal walak tak apa. Kalau hak tina kok, Allahumma ja'al hazihit tiflata. Gitu tak apa. Nah. Allahumma rzukha. Ha tu. Allahumma rzukha waja'alha waja'alhu waja'alha. Lepas tu dalam kitab Qalyubi dia kata gini. Dia duk kecek dalam bab semaya-maya. Walau zakkarad dhamir ala iradati syaksi jaza. Sekiranya kalau dia mendatangkan dengan dhamir muzakkar, dhamir hu belaka. Tapi ala iradati syaksi, tujuan yang nak ayat tu seorang. Ikutlah jatuh pun tak apa, petina pun tak apa. Waktu lagu tu jaza hukum dianya boleh. Tadi. Bacaan ketika isteri dalam mengandung. Tengah-tengah bini kita duk mengandung, kita baca doa ni. Tok laki tak ada kena suruh baca dah, tak pandah. Nah, tak pandah. Bini baca sendiri. Nak buatlah mana? Nak buat tok laki pun pandai gatik. Nak buatlah mana? Tak ada cara lain. Itulah tak mengaji. Inilah jadi satu halnya. Tino mengaji pun bila lagi belaga dengan jatuh tak mengaji. Akhirnya habis juga. Habis juga ya bang. Habis kahwin. Benar lihat dia.